Kebetulan juga Anet suka Anet suka banget dengerin lagu-lagu bahasa Inggris kan, jadi mungkin udah dapat gambaran-gambaran gitu. Dan uh, sebenarnya sama sih kalau lagu misalnya nih lagu bahasa Indonesia Anet buat, terus habis itu biasanya kalian buat lagu Anet selesai nulis lirik dan notasi, Anet tanya dulu ke mami, kita gitu. Anet dengerin dulu ke mami kalau misalnya ada hal yang mungkin Anet pengen. Uh, jelasinnya di dalam lagu ini ke arah sini gitu tapi mungkin di orang yang ngedengerin itu mereka ngartiin ke ke sebelah gitu maksudnya beda dari apa yang Anet mau sampaikan gitu. Jadi ya Anet tanya sama mami, mungkin mami ada kayak oh gini 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 gini. Oh oke okay, oke. Okay. Ya udah Anet rubah, direvisi-revisi gini-gini baru deh jadi gitu kan.